Sahabat Hikmah di Balik Kisah. Warga Desa Sumur Geneng, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, mengaku menyesal telah menjual tanahnya. Mereka yang sebelumnya berprofesi sebagai petani ini tak bisa bekerja, lantaran sudah tak memiliki lahan untuk bercocok tanam. Padahal tahun 2021 lalu, warga di kampung itu mendadak jadi miliarder usai mendapat ganti rugi atas tanah pertanian mereka yang digunakan untuk proyek Pertamina. Warga kampung tersebut sempat viral karena membeli mobil secara beramai-ramai. Makanya saat itu Desa Sumur Geneng, Kecamatan Jenu, dikenal sebagai kampung miliarder. Namun kini sejumlah warga kampung miliarder justru menyesal telah menjual tanahnya. Sebelumnya mereka hanya mengandalkan uang hasil penjualan tanahnya. Sekarang mereka tidak memiliki pekerjaan. Bahkan beberapa warga harus menjual hewan ternaknya untuk bertahan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Hikmah, pagi ini kita berjumpa lagi. Kali ini bersama saya Rahmah Hayuningdia dan sudah ada Ustadz Zaki Mirza bersama kita. Nah, Ustadz, kalau melihat tayangan tadi, saya aja Ustadz ya. Maksudnya yang gak dapat duitnya aja nih ikut nyesek gitu Ustadz. Di awal dengan karena gak dapat. Iya juga ya. Lebih ke situ ya Ustadz ya. Maksudnya kayak diawali dengan cerita sukacita dapat uang miliaran gitu, jadi miliarder mendadak gitu Ustadz. Yeah. Tapi berakhir dengan penyesalan. Nah, supaya ini tidak terjadi pada kita, mungkin siapa tahu ada yang bakalan jadi miliarder mendadak ya di tahun yeah. ini gitu mungkin. Supaya nggak salah langkah nih Ustadz ya. Kira-kira kalau dalam Islam ada panduannya nggak Ustadz? Bagaimana kita menyikapi ketika kita dapat rezeki nomplok nih misalnya. Baik, yang pertama Rasulullah mengajarkan kita sebaik-baiknya rezeki itu adalah rezeki yang kita cari sendiri. Nanti ada beberapa tipe harta ya. Di antara sekian banyak harta, ada yang harta itu harta warisan, kemudian harta yang jenisnya gusuran, ada harta yang cari sendiri. Artinya ada harta yang memang kita cari sendiri, ada harta yang kita tidak cari sendiri. Dapat entah dari mana sumbernya gitu ya. Tapi halalan thayyibah. Nah, memang yang paling berat tantangannya itu ketika kita tidak mencari rezeki, tapi ada sesuatu yang kita dapat. Entah itu hadiah, warisan, atau dari wasiat, atau gusuran yang lagi rame kayak zaman sekarang ya. Ini sangat-sangat rentan dengan pemanfaatan materi yang sangat-sangat boros. Dan jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu sangat tidak suka dengan orang yang selalu boros dalam kehidupannya. Nah, sebaik-baiknya harta itu yang dicari sendiri, dan sebaik-baiknya usaha dalam hidup ini adalah bisnis, entrepreneur, berdagang. Sebagaimana yang juga dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sekian banyak pintu mencari rezeki, tapi yang paling berkah itu adalah berdagang. Nah, ada banyak pintu rezeki, tapi yang paling bahaya itu adalah rezeki yang tidak kita cari. Kalau kita tidak pintar-pintar mengolah dalam bentuk investasi, dalam bentuk sedekah, rumah yatim, balai pendidikan, akhirnya itu subhanallah akan sia-sia begitu saja. Makanya berapa banyak orang yang dapat warisan, gusuran, atau kayak tadi jual tanah, terus tiba-tiba lenyap, hilang, karena dia tidak cerdas mengelola. Di mana-mana orang yang tidak pandai mencari, tidak pandai mengolah. Itu sudah hukum alam. Makanya berapa banyak orang yang memang dia dari nol, dia usaha, dari gak punya apa-apa, dia kerja, sampai dia punya harta, punya uang, biasanya bentuknya adalah investasi. Dan itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, ketika dapat harta jangan lupa sahabat-sahabat Hikmah, zakatnya dulu. Ada zakat mal, ada zakat profesi. Dikeluarin zakatnya, setelah itu jangan lupa menabung. Nah, menabung sekarang udah canggih nih. Tapi hati-hati ketipu lagi kan. Dalam hal-hal yang gak jelas urusannya, tiba-tiba justru itu merugikan diri sendiri. Nah, nabung itu dalam konteks kekinian dengan cara berinvestasi. Investasi yang bagaimana, yang sistemnya bagi hasil atau mudharabah. Supaya tambah berkah, tidak ada unsur ghoror, unsur riba. Ada unsur penipuan di situ.
Makanya sebenarnya tadi kalau kita lihat kasus ya gimana nggak miris ya. Iya. Pertama kita juga nggak dapet, itu satu. Ya kan? Kemudian, mirisnya itu ya? Itu. Yang kedua, ya kita mirisnya kenapa mereka tidak memikirkan jangka panjang. Iya. Mereka beli mobil mahal-mahal, mereka lupa. Kalau yang lebih mahal dari sekedar ngebeli itu adalah merawat. Ya bensinnya, ya servisnya, ya perawatan hariannya gitu. Nah itu tadi. Makanya kenapa sebaik-baiknya harta itu kata Rasulullah, harta yang dicari dari hasil keringat sendiri. Kenapa? Karena dia udah ngitung sendiri tuh. Kerja keras saya satu bulan dapat sekian. Saya harus sedekah sekian, zakat saya sekian, saya harus nabung sekian. Gimana nanti saya harus mikirin anak dan cucu. Beda kalau orang dapat warisan. Tapi banyak juga orang yang dapat warisan tapi malah tambah sukses, tambah berkah. Karena dia dilandasi dengan pendidikan yang bagus. Biasanya orang tuanya juga karakter orang tuanya tidak hanya sekedar memberikan harta, tapi bagaimana dia memberikan usaha. Kan sebaik-baiknya orang tua itu gak ngasih ikannya, tapi ngasih alat pancingnya. Iya kan? Karena kalau ikan ada habisnya, tapi kalau kasih alat mancing, dia bisa nyari ikan sendiri. Ini pelajaran buat kita semua, sebanyak apapun harta kepada anak-anak itu jangan kita kasih hartanya. Tapi biarkan dia bekerja sendiri, biarkan dia cari uang sendiri, supaya apa? Supaya dia bisa mengolah nanti uangnya sendiri. Jadi kita harus bijak ya Ustaz ya. Harus bijak. Jangan menyesal kemudian seperti yang mungkin di kisah tadi. Iya, kan harus ada hikmahnya. Iya betul, kan kayak judul acara kita Ustaz ya. Oke Ustaz. Nah, tapi emang yang namanya berbuat baik itu kadang ada aja cobaannya kayak tadi kan Ustaz. Makanya kita kalau dapat rezeki nomplok, sedekah gitu jangan lupa. Iya. Nah, kita sholat nih Ustaz. Sholat aja tuh perasaan kayak udah fokus banget, tapi tiba-tiba tuh kayak, wah tadi rokat keberapa ya? Nah, itu kalau sahabat hikmah juga pernah mengalami hal yang sama, kita akan bahas nih. Tapi usai jeda, jadi jangan kemana-mana sahabat hikmah.